Ratusan buruh yang tergabung dalam DPC Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan Konvensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Jalan Jajawai, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat di momen Hari Buruh May Day, Hari Buruh Internasional. Persoalan upah yang tidak sesuai dengan jam kerja dan persoalan kesehatan serta pungli menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Tidak hanya itu, buruh juga mempertanyakan kinerja triparti trioti yang saat ini tidak berjalan sehingga banyak keluhan buruh yang tidak diakomodir. Terkait kesehatan buruh, tempat di 1 Mei 2024, para buruh diberikan kado istimewa oleh pemerintah daerah. Adanya edaran BPJS Kesehatan yang pencabutan status UHC non-cut-off BPU atau BP oleh Pemuda Kabupaten Sukabumi. Ketua DPC FSB Kikes KSBSI Sukabumi Raya Nandra Sutriana menyebut hal itu menjadi kado terburuk di momen Hari Buruh Internasional di wilayah Kabupaten Sukabumi. Itu yang ingin kita sampaikan bahwa kawan-kawan mengenai pemberlakuan yang namanya jaminan hari tua diambil di usia 56 tahun ya kan? Dan ada pembuatan dua akun di undang-undang terbaru ini. Karena dia undang-undang itu dibuat sangat berdiskriminasi dari kawan-kawan buruh. Kurang banyak persoalan, akan tetapi kita bagaimana menyampaikan kepala daerah. Sementara kita kerja sama tripartit yang berdasarkan undang-undang itu memang harus dibentuk, diketuai oleh kepala daerah, ini kan nggak berjalan. Silent center itu kan jadi janji politik. Ya kan, saya yakin itu tidak mungkin tidak didanai. Tapi itu harus menjadi sebuah solusi mengenai masalah pungli khususnya. Karena itu ada aplikasi yang namanya informasi kerja. Jika hari ini ramai sampai kemarin terjadi demo, maka itu tidak berjalan. Sementara itu, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kertrans Kabupaten Sukabumi Usman Jalani mengatakan Siren Center hanya berkaitan dengan lowongan kerja. Maka dari itu, bagi mereka perusahaan yang mengumumkan lowongan kerja di Siren Center siapapun dapat melamar melalui loker itu secara fisiknya nanti perusahaan karena ada link ke perusahaan langsung. Menyapi dengan adanya pungli, Usman menjawab bahwa tuduhan soal itu harus dibuktikan. Jika terbukti adanya pungli, maka bisa langsung dilaporkan. Kalau menurut saya realistis ya. Kaitan dengan PP36 itu kan masalah pengupahan di mana daerah tidak bisa mengambil keputusan ya, hanya memberikan rekomendasi. Jadi apapun yang direkomendasikan oleh daerah, keputusan kan ada di provinsi. Itu jadi mungkin terserah nanti dari pusat seperti apa ya. Sebetulnya kalau Siren Center itu kaitan dengan loker lowongan kerja ya. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang mengumumkan lokernya di Siren Center, maka siapapun dapat melamar lewat loker itu. Menanggapi persoalan itu, Hera Iskandar, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, menghadapi masa aksi unjuk rasa buruh mengatakan bahwa DPRD mendukung aspirasi buruh. Ia pun berjanji akan membawa aspirasi ratusan buruh. Dan terkait pencabutan UHC non-cut-off PBPU atau PB Pemda Kabupaten Sukabumi harus diatasi tidak hanya oleh pemerintah karena perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk jaminan kesehatan buruh. Selain itu, Hera pun menyoroti persoalan pungutan liar bagi para pencari kerja yang melamar di satu perusahaan yang saat ini tengah viral di Kabupaten Sukabumi. Dari semua pihak terkait, yaitu BPJS, ya, DPRD, kemudian juga Dinsos, Disduk, dan BPMD. Harus menyisir ke desa-desa, siapa sih yang dianggap tidak mampu ini. Ya. Jadi sehingga kita efektif. Saya kira saya tidak yakin apakah iya masyarakat tidak mampu Sukabumi itu sampai jutaan begitu, enggak yakin. Ya. Sampai jutaan, enggak mungkin. Kalau kita sebenarnya efektif, misalnya 500 ribu, waduh udah sangat ini sekali pas sudah selesai permasalahan ini. Jadi datanya harus kuat, semua pihak harus bahu-membahu, bukan hanya masalah Pemda membayar aja. Oh, Pemda bayar udah sangat banyak, udah lebih dari 100 miliar. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian, Tim Liputan MGSTV melaporkan.